Layanan autis Kota Semarang ya. Kota Semarang. Di sini masih terdapat pohon beringin yang sangat besar. Ini kira-kira diperkirakan berapa tahun nih? Usianya mungkin tahunan ya, ratusan tahun ya. Puluhan tahun lah, 20-30, oh. Tidak tahu ya. 20-30 udah. Ini tua banget ini mere. Mungkin bisa juga lebih dari 50 tahun. Ya mungkin hampir 100 tahun ya teman-teman ya. Terus? Di sini terdapat banyak sekali yang namanya akar nafas khas dari pohon beringin itu sendiri. Akar nafas? Akar gantung. Akar yang gantung. Salah satu fungsinya adalah untuk memperoleh oksigen. Oh no. Terus? Dan juga menyerap air. Khas dari pohon beringin. Pohon beringin itu sendiri merupakan lambang sila ketiga Pancasila ya. Yang artinya apa, Mi? Persatuan Indonesia. Karena pohon beringin itu sendiri dia besar sehingga bisa mengayomi orang-orang yang ada di sekitarnya. Closing nih. Mi, closing mi. Jeda dulu teman-teman, kita akan lanjutkan perjalanan.